Kena aja. Kena. Tuh katanya kena, Bos. Gede jal ya. Kira jal. 2 ekor, Bos. Masuk tuh 2 ekor ikan belanak. Masih telu-telu. Masih. Cari ikan belanak kayak gini, kendalanya apa, Jal? Ya kendalanya angin. Angin kepriwen, Jal? Kalau anginnya besar tuh susah. Jadi ketika ada angin gede, terus airnya berombak. Iya. Wes sulit untuk mendapatkan ikan belanak ya, Jal? Ikannya takut kalau mau masuk tuh. Kena ombak-ombak ya? Sekarang udah siang, ikannya udah kenyang kali, Bos. Hari ini kira-kira dapat berapa kilo, Mas Rizal, ikan belanaknya tuh? 1 kilo 2 on kayaknya. 1 kilo lebih ya? Iya. Itu kalau dijual ke tetangga atau pengepul, 1 kilonya berapa ikan ukuran kayak gitu? Itu ukurannya 13, 1 kilonya. 13.000? Iya. Hasilnya lumayan, katanya dapat 1 kilo lebih lah. Soalnya Mas Rizal itu berangkatnya sejak tadi pagi pukul 8, cuman waktu Mas Rizal mau berangkat itu cuacanya kurang mendukung. Ada gerimisnya dan cuacanya mendung. Cuman setelah Mas Rizal nyampe ke lokasi, cuacanya malah makin cerah, Bos. Nggak ada hujan, mendungnya hilang. Jadi ini Mas Rizal mau pulang, Bos, karena umpan terigunya sudah habis. Jangan lupa like, share di channel kami, Fajar Juber. Jangan bosan-bosannya, Bos, tetap pantau di channel kami, Fajar Juber. Assalamualaikum.